Allah mengaitkan keadaan mendapat keamanan. Ulaika lahumul amnu. Merekalah orang yang mendapat keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka mendapat petunjuk dengan keadaan beriman dan tidak mencampur adukkan iman dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksudkan ialah syirik. Semakin kuat iman seseorang dan semakin ia tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, yakni syirik, maka semakin sempurna dan eloklah keamanan yang diperolehinya dan semakin banyaklah pula petunjuk yang didapatinya. Jadi Tuhan kaitkan dapat keamanan, dapat petunjuk tu dengan iman. Dan tidak kita campur adukkan iman kita tu dengan syirik. Mana semakin kuat iman kita, semakinlah kita dapat keamanan tu. Semakin banyaklah kita dapat petunjuk. Itu maksudnya. Dikaitkan dengan iman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizul. Kalau orang itu beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka akan dapat keamanan. Jadi keamanan yang didapat ni sebanyak mana? Mengikut setara mana kuat iman dia. Iman dia kau kuat, kau amanlah, kau tenanglah jiwa dia. Dan semakin banyaklah petunjuk dia, Tuhan akan buka pintu-pintu yang orang lain tak dapat. Tak terbuka kepada orang lain. Dapat petunjuk. Kalau kurang tu, kuranglah. Kalau tak ada, tak ada langsung, tak ada lah. Gitu maksudnya. Sebaliknya, jika iman seseorang lemah dan imannya bercampur aduk dengan kezaliman syirik, maka semakin sedikit dan kuranglah pula ia mendapat keamanan dan petunjuk. Lepas tu kita kata ada kalau kita beriman di syirik pula. Dia ada. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan manusia ni beriman, beriman dengan Allah tapi dalam keadaan syirik. Tapi syirik yang memang tidak direstui juga. Tetapi ada, dimaafkan lagi. Kau lagu syirik khafi, kau syirik gapo, kau. Kita percaya Tuhan yang bagi rezeki, tapi kita duduk bimbang. Duduk bimbang dengan rezeki Tuhan. Duduk bimbang. Duduk kata macam-macam lah kepada orang yang tidak serupa dengan kita, nak makan pasir kau, kita kata macam-macam, kita kata. Padahal kita beriman. Kita tidak yakin tu. Yang bewok, bewok tu pun Tuhan boleh beri rezeki. Ulak kau duduk dalam batu tu pun Tuhan boleh beri rezeki. Pak kita kalau berjuang Islam, menegakkan agama Allah, Tuhan tak jaga kau. Mari ragu situ. Orang-orang zaman dulu kadang-kadang tak sihatan ngaji agama anak dia ni, pasal tak ada masa sampai, dia kata. Padahal tidak beriman. Beriman kan? Ada buah tu. Capu aduk dengan syirik tu. Dengan sebab itu, kalau keamanan dia dapat, dapat. Tapi tidak sepenuhnya. Sejauh mana iman dia, sebanyak itulah dia dapat waktu Tuhan janjikan. Sebanyak itulah dia dapat waktu Tuhan janji. Sebab itulah kita tidak berjaya. Sebab apa? Kita tidak yakin. Cuma kalau kita yakin, Tuhan buihlah. Tuhan buih kelebihan kepada kita. Barulah anak kita tu, kita kata jadi mana? Ni kita tak atas. Kalau ugama dah, ngaji ugama dah, tapi apa tak jadi? Ada tak kena tu? Ada tak kena? Kena jaga molek benda-benda begitu. Sebab orang Islam ni, dia berurusan dengan Tuhan. Tuhan tahu. Nak dapat. Setengah-setengah tu ngaji. Lah pada je orang kata. Kalau ngaji kot ni pun tak boleh kerja jugalah ni. Baik atas ngaji agama dia kata. Jadi kena tu. Bukan kena nak atas ngaji agama ni untuk membelok agama. Tak secara lah ke mana-mana. Kena tu. Kena tak ada kerja lah ni. Kajian tak boleh bui kerja. Kita tak boleh makan gaji. Takut. Kena tu. Ataupun ni tak boleh pergi dah. Puasa goni tak apa, puasa goni tak apa. Hatta mengaji agama. Kerana tak lagi. Sedangkan kita berkorban. Korban tu tak boleh. Kalau hak sayak telinga pun tak boleh. Hak buta pun tak boleh. Dia kena hak sempurna. Kita nak letak tanam agama kerana agama ni biar hak sempurna. Tiba-tiba kita beri hak paling tak cerdik sekali. Mengaji agama. Apa? Mengaji pula. Apa? Buat tak boleh kerja. Tak sih lah gitu. Itu campur aduk lah tu orang panggil. Tidak yakin sungguh dengan Tuhan. Intan surullah yang surkub. Tuhan dah berjanji dah. Kalau kita belok agama dia, dia akan belok kita, akan jaga kita. Tak yakin. Padahal kita semaya. Kita tidak beriman. Beriman. Tapi kita dapat pun hasil dia. Ikut orang kita buat. Setakat pandang kita buat tu.
Sebab kita campur adukkan dengan syirik. Tuhan tak kena benar syirik-syirik ni. Ikutlah bentuk macam mana. Walaupun dia maaf lah waktu kelemahan kita, tak apalah. Kita masih Islam lagi. Kita tidak sebuah beralah. Tapi waktu tu ada lagi. Masih ada lagi. Maka kita tak dapatlah lebih. Setakat tu ya lah boleh. Kita boleh. Itu maksudnya. Nak dapat keamanan, al-amnu dan hidayah Tuhan. Wahum muhtadun. Dua kara ni, dia bergantung kepada perbuatan kita tu. Sifat kita tu. Sempurna ke tidak?